Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Guys, sekarang Bang Sapi lagi ada di game Pet Simulator X lagi ya. Dan seperti yang kalian tahu guys, semalam itu baru aja update ya guys. Di sini sudah tidak ada penghitung waktu mundurnya. Bang Sapi penasaran banget kayak apa nih guys. Katanya ada huge pet baru. Waduh. Yaudah guys, sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, yang pertama yang Bang Sapi pengen lihat itu katanya guys. Oh, ini dia guys. Di exclusive shop katanya ada ini, ternyata bener. Jadi kita bisa dapetin huge pet baru ya. Kalau nggak salah ini namanya huge forest wyvern. Wah. Wow. Dan ada 3 pet eksklusif juga, cuman sekali buka 800 Robux. Ya ampun. Coba guys, kalian komentar di bawah, menurut kalian Bang Sapi coba gacha apa enggak nih guys pakai Robux? Ya udah guys, paling kita langsung aja kita akan lihat update apa aja sih di Tech World itu guys. Let's go. Kita akan teleport langsung aja guys. Kita ada 2 map baru guys. Di sini ada tanda tanya soalnya. Yaudah guys, kita ke Alien Forest dulu kali ya. Wow, Bang Sapi sudah di Alien Forest dan di sana sudah terbuka ada map baru guys. Wow, ini kan Jalian Alien Chest-nya nih guys. Biasanya di sini ada tulisan coming soon gitu. Wah, di sini 550M. Jadi let's go guys. Kita langsung buka aja 550M. Wow. Unlock the hacker portal area katanya. Hacker portal ya. Coba kita lihat guys, benar kan namanya? Oh, enggak, namanya Glitz guys. Glitz. Ini map Glitz. Wow, coba guys, kita coba pukul. Oke, lumayan besar juga, udah sampai triliunan guys ini power yang kayak gini. Mantap sekali. Wow, ini dunia Glitz ya guys, seperti ini. Oke, jadi kita langsung aja guys, kita akan buka juga untuk dunia berikutnya, 7,5 billion. Wow, mahal sekali guys. Untung Bang Sapi sudah siapkan 999 billion ya guys, tech coinnya sudah maksimal. Jadi let's go guys. Oke guys, kita langsung beli aja. Wow, nama areanya apa nih? Tidak keluar guys namanya. Apa tadi ya, udah keluar barengan ya. Coba kita lihat guys. Ini hacker portalnya ini guys. Wah, feeling Bang Sapi guys, sepertinya di update berikutnya ya, nanti ini akan ada portal yang bisa kita gunakan kali ya guys. Jadi kita bisa pencet di sini dan kita akan pergi ke dunia hacker kah? Wah, tapi itu tebakan Bang Sapi ya. Coba buat kalian yang setuju dengan tebakan Bang Sapi, komentar di bawah ya. Coba guys, kita coba pukul chest yang besar ini. Wow, 4.000 triliun ya guys. Besar sekali. Coba Bang Sapi pengen bandingin sama yang ada di Giant Alien Chest. Kira-kira ini powernya berapa sih yang ini? 500.000. Jadi besaran yang di Giant Alien Chest ya guys. Wah, oke, mantap. Kalau gitu nanti kita bisa grinding di sana ya, untuk farming-farming gitu. Tapi sekarang kita nggak mau farming dulu guys. Kita akan coba aja beli dan gacha-gacha telur dulu guys. Let's go. Kita akan pergi ke tech shop guys. Nah, Bang Sapi sudah ada di tech shop ya nih guys. Wow, sudah terlihat guys. Ada Glitz Egg. Wow, satunya 500M. Dan ini dia pet-petnya guys. Wah, bentuknya bener-bener nge-glitz semua gitu guys. Dan yang ini goldennya ya. Mungkin kita akan coba aja guys. Kita akan seperti biasa guys, kita akan nyalain dulu si boosternya ya guys. Super lucky dan ultra lucky ya guys ya. Kita nyalain. Nah, mantap, sudah. Langsung guys, kita gacha dulu ya. Oke. Oh, golden langsung tapi dapetnya yang rare guys. Rare lagi. Kira-kira Bang Sapi bisa dapetin yang mythical ya nggak ya? Oke guys, Bang Sapi akan skip dulu aja. Kira-kira bisa dapet nggak ya? A few moments later. Wah guys, sudah habis sekitar 100 billion tapi masih belum dapet juga. Wah, ternyata susah juga ya guys dapetin pet mythical di telur Glitz X ini. Sebelum kita habiskan guys tech coin ini, ada pintu rahasia guys katanya. Katanya sih ada di sebelah sini guys. Wow.
Bener guys, jadi buat kalian yang gak tahu ya guys, jadi update-nya itu bukan cuman satu telur doang guys, bukan si Glitz X ini aja, tapi ada telur di sini guys. Coba ya, kita pencet E-nya. Are you willing to spend 10 billion guys? Dan kita harus punya 500 ribu diamond guys. Ya udah, let's go guys, kita buka aja. Wow, you can afford to buy the hacker egg. Wow, tempatnya sih keren banget ya guys. Ini tempat para hacker kah? Telur hacker nih. Dan harganya satunya 3 billion guys. Waduh, ini lebih mahal. Kayaknya lebih worth it kali ya gacha di sini guys. Ya sudah guys, let's go. Langsung aja. Dan di sini guys, ternyata ada satu pet baru juga. Wow. Kalau nggak salah ini namanya Huge Hacked Cat guys. Waduh, si Huge Cat-nya dihack kah? Jadi begini rupanya guys. Ya udah guys, kita langsung coba gacha-gacha aja ya. Semoga beruntung guys. Siapa tahu bisa dapat Huge Hacked Cat-nya itu guys. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Wow, guys, 404 sampai ke 1004 ngomongnya guys, 404 demon guys. Wow, dapet dong petnya juga. Waduh, kepenuhan guys. Coba kita pakai dulu aja si pet ini. Waduh, ini kita copot-copot dulu dark meternya guys. Dan kita pakai mana tadi? Oh, 264 billion guys. Wow, keren banget. Namanya tadi apa? 404 demon ya guys. Wow, kok kan equip lagi. Kita lihat guys, sebenarnya ada berapa sih pet mythical? Oh, cuma ada satu guys. Soalnya yang ini legendary deh. Nah, betul guys, yang ini legendary guys. Namanya Haxolot L. Wah, mantap banget guys. Dan ini ya guys, 264 billion ini cuman yang biasa ya. Gimana kalau rainbow coba guys? Wah, powernya pasti gede banget. Coba guys, Bang Sapi akan coba gacha-gacha dulu lagi. Kira-kira bisa dapetin nggak ya yang golden atau rainbownya guys? Let's go. A few moments later. Wow, dapat satu lagi guys. 404 demon. Wow guys, dapat lagi golden 404. Wow, dapat yang goldennya dong. Mantap guys. Wow, udah nggak cukup guys. Coba-coba kita beli sekali bisa kali ya. Oke, kita coba guys. Masih bisa kah? Waduh, dapat epic sekali lagi. Kayaknya masih bisa sekali lagi nih guys. Habisin aja dulu. Oke, kita lihat guys. Dapat apa? Wah, epic doang guys. Ya udah nggak apa-apa guys. Yang penting tadi Bang Sapi berhasil dapetin. Wow, golden mythical terbaru guys. 404 demon ya. Wah guys, kalian bisa lihat sendiri ini pet-petnya. Udah kayak lagi disco guys, ngebling-bling gitu cahayanya. Wow, tapi yang jelas, wah syukurnya kita sudah habisin guys 999 tekoin. Akhirnya kita bisa dapetin pet mythical juga guys. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kayaknya ada traveling merchant deh guys. Yuk kita intip dulu guys. Kita langsung aja pergi ke shop. Wow, bener guys, ada traveling merchantnya. Wah, let's go. Coba kita burung. Ada rainbownya guys. Wah, let's go. Kalau gitu borong bisa beli berapa nih guys? 2, 3, 4. Wuli, cuma bisa 4 guys. Bener guys, 1,93 triliun guys powernya dong. Astaga. Untung ada traveling merchant guys. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya guys. Ada 10 pet mythical yang Bang Sapi udah dapetin.
A few moments later. Wah guys, Bang Sapi tadi habis muter-muter ke server lain dan dapetin lagi Rainbow si mythical ini guys, 404 demon, dan Bang Sapi sekarang sudah punya 6. Jadi let's go guys. Kalian pasti penasaran juga kan, kalau kita bikin jadi dark matter, jadi berapa power itu guys? Let's go. Kita langsung pergi aja ke dark tech-nya guys. Mana dark tech? Nah ini dia. Oke guys, sudah di dark tech. Let's go. Kita langsung aja guys, kita akan bikin. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bikin aja kali ya, 30 menit guys. Yaudah gak apa-apa lah, kita nanti bisa cari lagi beli paket traveling merchant kan guys. Let's go. Kita bikin satu dulu, dan ini kita nunggu 30 menit. Oh jangan-jangan deh, supaya kalian gak penasaran guys, biar Bang Sapi bisa cepat upload 99 Robux demi kalian nih guys, supaya kalian gak penasaran. Let's go, kita beli aja guys. Oke, dapat. Oh thank you so much. Dan kita lihat guys. Wow. What? Ini dia guys. Wow, kira-kira powernya berapa guys? Coba kalian tebak, komentar di bawah guys. Let's go, kita klaim aja. Wow, sudah kita klaim. Kita lihat 5,37 triliun guys. Wow. Waduh, coba-coba guys, kita copot-copot dulu pet yang lainnya supaya kita bisa lebih fokus sama si dark matternya guys. Wah, warnanya sih keren banget guys, dark matternya merah keungu-unguan gitu. Coba kita hancurin. Wow, pet dengan kekuatan sampai 5 triliun guys. Aduh, keren banget guys. Wah, gimana guys? Menurut kalian, pet terkuat, pet mythical 404 Demon Dark Matter ini? Wah, menurut Bang Sapi, kalau Bang Sapi bisa dapetin 20 guys full team, ini bakal sangat-sangat kuat guys. Dan ini royalty Bang Sapi dapetnya. Wow, walaupun di bawahnya teamwork sama agility 1 doang ya, tapi nggak apa-apa nih guys. Paling videonya sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih ya semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe juga. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.